Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Kisatul Anbiya sampai kepada Nabi Musa dan Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam berdakwah menghadapi kezaliman Fir'aun. Pada pertemuan sebelumnya, pembahasan sudah sampai kepada kepergian Nabi Musa dari negeri Mesir menuju ke negeri Madian, bertemu dengan Nabiullah Su'aib yang kemudian bekerja tidak kurang selama 10 tahun. Dan kemudian Nabiullah Su'aib menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya, yang kemudian keduanya pergi meninggalkan negeri Madian menuju ke negeri Mesir, dibekali dengan beberapa ekor kambing, menempuh perjalanan yang ya cukup lumayan jauh dari negeri Madian sampai ke negeri Mesir. Nabi Musa membawa keluarganya sehingga sampailah di suatu tempat di daerah Tursina. Di situ beliau dalam kondisi tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Maksudnya sudah kondisi gelap, dingin, sehingga tidak ada sarana untuk menghangatkan tubuhnya. Sehingga beliau membutuhkan api untuk pembakaran agar tetap bertahan dari kondisi cuaca yang sangat dingin. Maka Nabi Allah Musa berkali-kali mencoba untuk menyalakan api, tapi tidak berhasil. Lantas beliau melihat api yang ada di atas sebuah bukit atau gunung. Hingga keluarganya diperintahkan sementara untuk tinggal di tempat yang telah ditentukan, sementara beliau berangkat ke tempat itu untuk mengambil sedikit api. Atau sekiranya Nabiullah Musa mendapatkan petunjuk. Nah, disitulah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam bertemu dengan Rabbnya. Di tempat itulah Nabiullah Musa berdialog dengan Allah Jalla wa'ala. Allah memperkenalkan dirinya pertama sebagai Rabb. Lantas Allah Jalla wa'ala memperkenalkan dirinya sebagai ilah. Pada awalnya Allah katakan, ana rabbuk fakhlaq na'laik, aku adalah Rabbmu, tanggalkan terompahmu. Kenapa? Fa innaka bil muqaddasi tuwa, karena engkau berada di lembah yang suci. Di atas bukit itu ada lembah-lembah yang suci, yang bernama Lembah Tua. Diperintahkan Nabi Musa melepas terompahnya. Lantas Allah Jalla wa'ala katakan, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Aku memilih engkau Nabi Musa. Aku memilih engkau Musa. Dan dengarkanlah apa yang aku akan wahyukan kepadamu. Lantas Allah melanjutkan firman-Nya, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah memperkenalkan dirinya sebagai ilah. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada ilah kecuali aku. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Fa'budni. Bagaimana caranya? Wa aqimis salata, dan tegakkanlah salat, li dzikri, untuk mengingatku. Inilah perintah Allah kepada Nabi Musa
untuk mentauhidkannya, tidak menyembah hanya kepada Allah saja, dan dengan cara melaksanakan ibadah sebagai wujud tauhid, yaitu as-shalah, salat. Di dalam ayat yang lain, tatkala Musa menyelesaikan waktu yang telah ditentukan, dia berangkat dengan keluarganya. Dilihatnya api di lereng gunung, ia berkata kepada keluarganya, qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadhwatin minan nari la'allakum tastalun. Tunggulah kau di sini, wahai keluargaku, sesungguhnya aku melihat api, dan mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita, atau tempat api itu membawa suluh api, agar aku dapat menghangatkan badan. Ini tujuan daripada Nabi Musa ketika hendak berangkat. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakah. Maka tatkala Nabi Musa sampai di tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya, yakni ada tempat yang diberkati. Apa itu? Minas syajarah, sebuah pohon. Nah, di sekitar pohon itulah diseru, ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Pada saat itu Nabi Musa terheran, karena api itu ternyata berada di pohon yang hijau. Biasanya kalau pohon terbakar itu pohonnya bagaimana, Pak? Kering, tapi ini enggak. Pohonnya itu masih lengkap dengan daun-daunnya yang berwarna hijau. Tapi api. Sungguh mengherankan ketika itu. Nah, itu salah satu kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Dan itu mudah bagi Allah. Nabi Musa saat itu membawa tongkat. Tongkat ini bukan dari Allah ya. Karena memang beliau sudah membawa tongkat. Karena beliau membawa apa dari negeri Madian mau ke Mesir, bawa apa? Bawa kambing kan. Dan biasanya membutuhkan alat untuk apa namanya? Menghalau kambing. Yang kedua mungkin karena tempat tinggi. Biasanya orang mendaki butuh apa, Pak? Butuh tongkat. Yang ketiga mungkin saat itu Nabi Musa memang usianya udah 40 tahun. Orang yang usia 40 tahun itu berarti udah dipanjangkan usianya. Udah tua. Makanya para ulama dulu, Imam Asy-Syafi'i diantaranya usia 40 sudah bawa tongkat. Untuk mengingat bahwa hidup ini kita sedang melakukan perjalanan. Seorang musafir. Melakukan perjalanan panjang. Dan tongkat ini dibutuhkan untuk mengingatkan kita bahwa kita ini sudah tidak mudah lagi. Hanya sunnah membawa tongkat usia 40. Ada gak di sini yang 40 udah bawa tongkat? Hah? Gak ada. 60 aja, 70 masih gak mau bawa tongkat ya. Gak apa-apa. Bukan gaya itu. Ulama-ulama dulu begitu, tawadhu'nya dalam kehidupan dunia ini. Meskipun dia masih kuat, ya. Mengingatkan dia bahwa dunia ini sementara, perjalanan panjangnya menuju akhirat. Dan dia sudah dipanjangkan usianya, usia 40 tahun itu tanda dipanjangkan usia. Maka ketika itu Allah Jalla wa'ala menyuruh kepada Nabi Musa, wa an alqi 'asak, lemparkan tongkatmu. Disuruh lemparkan tongkat Nabi Musa.
فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَا يُعْقِبُ. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit. Ini awal pertama kali tongkat Nabi Musa menjadi apa? Menjadi ular. Ini menunjukkan bukti kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Dan itu bukan sihir, betul-betul ular. Karena sihir itu bagaimanapun akan kelihatan, tidak nyata. Tapi ini memang Allah memberikan ayat mukjizat kepada Musa. Ya ibarat ini trainingnya, bahwa tongkatnya itu atas izin Allah bisa menjadi apa? Ular. Ular itu bergerak gesit. Akhirnya apa yang terjadi? Walla mudbir. Nabi Musa lari ke belakang karena takut. Kenapa? Siapa yang enggak takut tiba-tiba tongkatnya jadi ular, ular gede lagi. Takut kalau memang membahayakan dirinya. Dia lari walam yu'akib, tidak menoleh. Berarti betul-betul apa? Takut. Dipanggil Allah, memanggil Nabi Musa. Ya Musa aqbil wala takhaf. Musa balik. Enggak usah takut. Innaka minal aminin. Sesungguhnya engkau orang yang aman. Jangan khawatir. Kemudian Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memasukkan, yakni tangannya, ke saku atau ke tempat bagian bajunya, atau di sini leher ya, karena bajunya kan begini, tidak seperti kita mungkin pakai buka kancing, dulu nggak pakai kancing-kancing, langsung masuk ke bagian leher bajunya. Usluk yadaka fi jaybika takhruju baydha'a min ghairi su'id. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Ya, mungkin buka ini. Ya. Niscaya ia keluar putih, tidak bercacat. Bukan karena itu penyakit. Wadmum ilaika janahaka minar rahm. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila kau ketakutan. Disuruh mendekapkan tangannya ke dada. Maka yang demikian itu, fadzalika burhanani mir rabbika ila fir'auna wa mala'ih. Maka itulah burhan, mukjizat, bukti-bukti kebenaranmu. Yakni ketika kau menghadapi Fir'aun atau di hadapan Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya. Innahum kanu qauman fasikin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Inilah awal perintah dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya. Beliau berarti diangkat menjadi apa? Rasul. Rata-rata Nabi itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Kecuali Nabiullah Isa sejak bayi. Karena sejak bayi dia sudah mengatakan, Inni Abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyya. Itu yang diucapkan Nabi Isa. Kalau rata-rata Nabi yang lain diangkat oleh Allah jadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Berarti beliau bekerja pada Nabiullah Shu'aib 10 tahun. Kalau 40 tahun dikurangi 10 berarti berapa? 30 tahun kemungkinan Nabiullah Musa itu bertemu dengan Nabiullah Shu'aib. Nah, perjalanan ke negeri Madian enggak tahu berapa tahunnya atau berapa bulan aja, wallahu a'lam. Yang jelas beliau keluar dari Mesir setelah membunuh yakni orang Kipti dari kalangan Fir'aun. Karena Musa takut dihukum, dibunuh,
Karena dua dicari, jadi TO dia seluruh negeri. Akhirnya lari dari negeri Mesir menuju ke negeri Madian. Nah, ikhwatal iman a'izzakumullah. Kemudian berikutnya, Nabi Allah Musa merasa dirinya belum memiliki kemantapan di dalam berdakwah menghadapi musuhnya yang memiliki kekuasaan yang tinggi, yang besar, dan bala tentara yang kuat dan juga kejam. Maka Nabi Allah Musa melihat kondisi dirinya yang tidak fasih dalam berbicara. Beliau minta kepada Allah Jalla wa'ala, yakni saudara laki-lakinya yang bernama Harun, untuk menemani dakwahnya. Maka Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam minta kepada Allah supaya Nabiullah Harun didatangi oleh Jibril, atau Jibril datang kepada Harun. Artinya supaya dia jadi nabi. Pada ayat berikutnya, Nabi Musa berkata, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Musa berkata, ya Rabb, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya, kata Nabi Musa. Fa'arsilhu ma'iyya rid'an yusaddiquni, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Ini kelebihan dari Nabi Allah Harun, memiliki lidah yang fasih. Ini artinya dalam dakwah itu perlu adanya kolaborasi. Ada kalanya orang itu pandai berbicara. Ya. Ada kalanya orang itu pandai dalam hal menulis, membuat konsep, memiliki ilmu, tapi untuk menyampaikannya tidak piawai, ya. Nah, butuh seorang juru bicara, butuh seorang pendukung yang bisa mengerti apa yang hendak disampaikan itu, sehingga dakwah itu sampai kepada yakni mad'u, orang-orang yang didakwahi, supaya orang itu faham terhadap apa yang disampaikan dari isi dakwahnya. Nah, butuh kolaborasi. Jadi tidak sendiri. Di sini perlu mengumpulkan potensi. Dan dalam perkara ini merupakan contoh. Cuman di sini karena Nabi, ya. Karena Nabi ini dipilih. Kalau kita kan gak dipilih sama Allah, ya kan. Kalau mau Bapak dakwah, ya dakwah sendiri. Semata-mata berharap pahala dari Allah Jalla wa'ala. Dia harus nunggu perintah. Secara umum memang kita sudah diperintah untuk berdakwah. Setelah berilmu, mengamalkan ilmu, ad-da'watu ilai, mendakwahkan ilmu yang sudah diamalkan itu. Itu kewajiban setiap pribadi muslim. Perjalanan itu harus dilalui. Untuk menuju apa? Kesempurnaan sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Kemudian Nabi Musa mengatakan, inni akhafu ayyukadzibun. Aku takut, khawatir kalau mereka itu mendustakanku. Kalau mendustakan itu bukan perkara nabinya fasih atau tidak. Memang potensi tantangan dakwah itu didustakan. Apapun keadaannya, seberapapun pandainya dan pintarnya dia menyampaikan, atau seberapa hebatnya pun mukjizat yang ditampilkan,
disampaikan. Maka orang yang didakwa itu pasti berpotensi untuk menolak. Maka Allah Jalla wa'ala perintahkan Nabi Musa pergi untuk berdakwah kepada Fir'aun dalam surat Thaha ayat 24 sampai dengan 28. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Dan pergilah kau kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Maka Nabi Musa berdoa, minta kepada Allah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkata Nabi Musa, meminta kepada Allah, Rabbi, wahai Rabbku, israh li, lapangkan sadri, dadaku. Karena untuk berdakwah itu butuh jiwa apa? Jiwa apa, Pak? Jiwa besar. Ya, kiasan dari jiwa yang besar itu apa? Dilapangkan apanya? Dadanya. Itu dilapangkan secara fisik atau secara maknawi? Secara maknawi. Buat apa dadanya gede kalau kecil? Anunya apa? Nyalinya atau kecil jiwanya. Meskipun krempeng ya, kurus, tidak kekar, tapi jiwanya besar. Ya, butuh jiwa besar dalam berdakwah itu. Wa yassir li amri, dan mudahkan segala urusanku. Wahlul uqdatan min lisani, hilangkan kegagapan dalam lisanku, dalam lidahku. Yafqahu qawli, dan pahamkan orang terhadap perkataanku. Ternyata Nabi Musa ini gagap. Ya. Dikatakan dalam sebuah riwayat, dulu ketika bayi, Fir'aun itu pernah ditarik jenggotnya sama Musa waktu bayi. Kira-kira gimana, Pak? Jenggot ditarik, Pak. Halo? Sakit nggak? Ini menandakan Fir'aun itu juga jenggot. Makanya jenggot itu fitrah. Bapak ini kalau gak berjenggot, padahal punya jenggot, berarti kalah sama Fir'aun. Ya. Fir'aun itu tahu fitrah. Lihat itu, sphinx, patung-patung di Mesir itu Fir'aun punya jenggot gak? Dia tahu fitrah, walaupun mereka itu syirik, kufur, tapi fitrah. Itu berarti ada manfaatnya. Berarti itu manfaat yang universal. Ya. Ditarik itu jenggot Fir'aun. Wah, marah besar itu. Mau dibunuh. Itulah sebabnya dia mangkel. Apa? Dendam. Mau membunuh Musa. Saat itu ada Asia. Jangan. Kan dia masih bayi, gak tahu. Masih bayi apa. Akhirnya dites. Sama Fir'aun dikasih kurma sama bara api. Mana yang dipilih? Nabi Musa mau milih kurma, ditampel sama malaikat. Akhirnya ngambil apa? Ngambil bara api. Oh, berarti ini anak gak ngerti. Makanya Fir'aun gak jadi bunuh. Nah, bara api itu diambil di mut. Apa di mut itu, Pak? Ya anak kecil lah, gimana itu. Lihat benda yang menarik, ya kan? Bara itu menarik hati gak? Ya, panas, tapi gak tahu anak kecil panas apa enggak. Asal kelihatan merah menyala, diambil, kemudian dimasukkan ke mulutnya, sehingga lidahnya ini cacat. Makanya bicara Nabi Musa itu gagap karena masalah itu. Ikhwat al-iman, makanya beliau minta kepada Allah Jalla wa'ala untuk menghilangkan kegagapan dalam dirinya. Dan Nabi itu minta sesuai dengan kebutuhan. Enggak minta supaya suaranya bagus, ya kan? Suaranya lantang, tidak, sesuai kebutuhan. Yang penting apa? Orang lain paham terhadap perkataannya. Para nabi itu mintanya proporsional. Tidak berlebih-lebihan. Kalau kita kadang minta berlebih-lebihan, Pak. Ya kan? Pengen ganteng, udah ganteng pengen lebih ganteng.
Makanya sampai dibisiki syaitan pergi ke salon. Ya, laki-laki cuci muka. Ada laki-laki yang perawatan ada. Padahal udah ganteng. Lagian udah laku kan. Mau laku lagi kelihatannya. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Ya, minta kepada Allah sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, suatu hari ketika Aisyah mendengar orang mengatakan siapa yang diberi karunia terbaik, maka Aisyah radhiyallahu taala anha membaca ayat yang ke-53 dalam surah Maryam. Wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Harun nabiyya. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagai rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Harun ini menjadi seorang nabi atas permintaan siapa? Nabimu Musa. Belum pernah lo ada sejarah dia jadi nabi minta yang lain jadi nabi. Ini kan karunia dari Allah. Iya kan? Itu hak Allah. Yang jadi nabi saudaranya juga. Karunia besar ini. Jangankan nabi, misalnya bapak jadi ustaz misalnya. Minta saudaranya jadi ustaz. Padahal enggak punya bakat untuk itu. Misalnya. Belum tentu dikasih. Kalau seandainya dikasih, ya mungkin itu bagian dari ujian Allah Jalla wa'ala. Mungkin Allah akan menganugerahkan kepada kita keutamaan. Tapi di balik itu ada tugas berat. Ya. Nah di sini Nabi Musa tahu akan dirinya. Tahu akan kekurangannya. Merupakan alasan yang kuat meminta saudaranya Harun untuk menemaninya. Menjadi Nabi dan utusan Allah. Menghadapi manusia durjana. Yang saat itu sudah tidak asing lagi di dunia pada waktu itu. Orang top kuasaannya yang sewenang-wenang dan penuh dengan kesombongan. Yang belum pernah ada manusia mengangkat dirinya dengan mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbmu yang maha tinggi. Kecuali Fir'aun. Ini sangat melampaui batas. Pada ayat yang ke-35 surah Al-Qasas. Allah Jalla wa'ala berfirman. Qala sanashuddu adudaka bi-akhika wa naja'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi-ayatina. Antuma wa minat wa manit. Taba'akumal ghalibun. Kata Allah, kami akan membantumu dengan saudaramu. Dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak dapat mencapaimu. Maka berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang-orang yang mengikuti kamulah yang akan menang. Peristiwa ini ketika keduanya sudah bertemu. Sudah sampai ke negeri Mesir. Bertemu dengan Nabi Harun. Maka kedatangan pada saat waktu yang tepat. Ketika kondisi Bani Israel semakin ditindas oleh Fir'aun. Maka keduanya mempersiapkan diri untuk datang kepada Fir'aun. Maka dalam berikutnya, keduanya datang. Yakni menuju kepada kerajaan Mesir. Tetapi Nabi Allah Musa ingin mendapatkan kemantapan. Selalu diucapkan, dikatakan, qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun.
Berkata Musa, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku. Wa yadiku sadri, sehingga dadaku menjadi sempit. Wa la yantaliku lisani, sehingga lidahku tidak lancar berbicara. Fa arsil ila Harun, maka utuslah Jibril kepada Harun." Kemudian beliau pun mengatakan, "Walahum alayya dambun fa akhafu ayaktulun." Sementara aku adalah orang yang bersalah di hadapan Fir'aun, orang yang berdosa telah membunuh kaumnya, aku takut mereka membunuhku. Wajar enggak seperti itu? Ada kalanya dakwah itu kadang bukan berhadapan dengan orang yang akan didakwai, tapi juga mental kita. Ada mental block yang menghalangi kita untuk melakukan dakwah. Merasa dirinya rendah, merasa dirinya mungkin barangkali belum cukup. Padahal ukuran cukup berdakwah dan tidak cukup itu tergantung siapa yang didakwai. Kalau antum mendakwai para asatid ya mungkin belum pas ya. Tapi kalau mendakwai anak-anak kampung ya, remaja-remaja di tempatnya yang mungkin masih enggak mau taklim, enggak mau belajar agama. Nah, itu barangkali jangan kita merasa berkecil hati. Jangan takut dengan keadaan diri kita yang mungkin barangkali belum pantas mungkin dipanggil seorang mubaligh atau seorang ustaz. Siapapun bisa berdakwah selagi apa yang telah diketahui tentang ilmu Allah dan sunnah Rasulnya itu difahami dengan benar, diamalkan. Apa yang sudah diilmui dan diamalkan itulah wajib disampaikan. Seberapapun besarnya, tentu dengan lingkungan terbatas. Nah, kadang kita ini mau berdakwah, begitu kita menyampaikan sesuatu, kadang dia sudah membantah. Kamu ngajak orang, tuh lihat keluargamu kayak apa. Sudah mulai Pak John, Pak. Pernah begitu kan Pak? Tuh lihat orang tuamu, adikmu, kakakmu. Padahal dia sudah mengajak kepada keluarganya. Tapi itu dijadikan sebagai apa? Senjata untuk mematahkan dakwah seseorang. Kadang ada yang enggak masuk akal juga. Kamu aja masih melarat, masih miskin, mau ngajak-ngajak orang. Ya. Itu yang membuat kita down, patah arang. Jadi ada mental-mental block yang menghalangi dakwah. Kadang secara intern, dia sudah ada dalam diri kita. Kadang kita merasa rendah diri, inferior, atau mungkin juga faktor ekstern, yaitu orang-orang yang begitu keras menentangnya. Ikhwatal iman, aizakumullah. Nah, Nabiullah Musa ini merasa dirinya bersalah kepada orang yang mau didatangi, yang mau didakwai. Sehingga disinilah butuh kekuatan, kesiapan untuk menghadapinya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qala kalla fadhahaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Kata Allah, janganlah kau takut, mereka tidak akan pernah membunuhmu. Kalau Allah sudah mengatakan begitu, yakin ya? Mantap enggak? Berarti apapun makar yang dilakukan, pembunuhan dan percobaan pembunuhan yang akan dilakukan, enggak akan pernah bisa. Fadhhaba bi ayatina, maka pergilah kamu berdua, Musa dan Harun, membawa ayat-ayat kami, yaitu mukjizat. Apa tadi mukjizatnya?
Allah memberikan dua pertama ya. Berupa apa? Tongkat jadi ular, tangan mengeluarkan cahaya. Inna ma'akum mustami'un. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa yang dikatakan mereka. Artinya apa? Berarti Allah betul-betul memantau secara ketat segala macam aktivitas Nabi Musa dan Harun ketika menghadapi Fir'aun. Tidak lengah sedikit pun. Nah, karena memang begitulah Allah Jalla wa'ala. Disifati dengan As-Sami' Al-Alim. Yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Maka diperintahkan keduanya berdakwah kepada pembesar dan tokoh durjana yang kejam dan keras. Tapi Allah perintahkan keduanya berdakwah dengan cara yang lembut, bukan dengan kekerasan. Itulah cara yang harus ditempuh menghadapi orang sekeras Fir'aun. Dalam surah yakni Toha surah 20 pada ayat 43 dan 44. Idhhaba ila Fir'aun innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia amat melampaui batas. Faqula lahu. Ucapkan kalian berdua kepadanya. Qawlan layyina. Yaitu ucapan perkataan yang lembut. Mudah-mudahan dia ingat dan takut. Ingat akan keberadaan dirinya sebagai hamba. Dan takut terhadap azab Allah karena dia berbuat dosa. Kira-kira qawlan layyina, ucapan yang lembut itu yang bagaimana, Pak? Halo. Bentuknya itu kayak apa, Pak, yang lembut itu? Hah? Nadanya apa gimana? Lembut itu. Ayo, Fir'aun. Ikutilah. Nah, gimana lembut itu, Pak? Ya, tentu bagaimana ukuran lembut itu sesuai dengan adat tradisi daerah masing-masing. Tetapi secara universal, ucapan yang lembut itu berkaitan dengan pertama, intonasi. Yang kedua, pilihan kata. Pilihan katanya ini kadang ada orang berbicara dengan teman, beda nggak ketika dia berbicara dengan orang tua? Ada kan pilihan kata? Nah, itu bagian dari kelembutan. Ini. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Intonasi, tidak keras. Mungkin barangkali dipilih, tidak terlalu pelan, tidak terlalu tinggi nadanya, intonasinya, juga rasa bahasanya. Karena orang berbicara itu dengan raut wajah, mimik. Kadang apa suaranya lembut tapi mimiknya yang jahat. Kamu, nah, misalnya ya, sambil melotot misalnya. Nah, ini tentu secara universal ada teknik-teknik yang dianggap sebagai kelembutan dalam berbicara, dan itu insya Allah diakui oleh seluruh umat manusia sesuai dengan fitrahnya. Nah, demikian pula kita juga ketika berdakwah dianjurkan untuk yakni berlemah lembut sebagaimana Nabi Musa. Karena bisa jadi yang kita hadapi itu tidak sekejam Fir'aun. Dan kita diberikan contoh suri teladan sebagaimana Nabiullah Musa. Kemudian ketika beliau datang keduanya kepada Fir'aun, tetap saja namanya Fir'aun. Dia mengungkit-ngungkit jasanya kepadamu
Musa untuk mematahkan dakwahnya. Dan ini sudah apa? Sudah merupakan tekanan mental ini. Jadi kadang dibantah secara fisik, diserang secara fisik, kadang ada diserang secara psikologis. Dijatuhkan mentalnya dulu. Makanya Fir'aun mengungkit-ungkit jasa Nabi, jasanya di hadapan Musa yang dulu sempat merawatnya. Kata Fir'aun, qala alam nurabbika fina walidan walabista fina walabista fina min umurika sinin. Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak? Walabista fina min umurika sinin, dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Wa fa'alta fa'altaka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, yaitu membunuh kaumku. Dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna, tidak bermanfaat, tidak balas budi. Ini sudah dipatahkan secara apa, Pak Men? Mental. Tidak ada. Gimana ini? Kita sholat dulu, nanti dilanjutin. Gimana? Baik, sholat dulu dilanjutin ya nanti ya, setelah sholat. Baik, kita tutup dulu. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.